salah seorang keturunan Aceh yang pernah membawa masya Allah. nama Malaysia sangat maju dan berjaya wow. dan dia terkenal di seluruh Asia Tenggara bahkan sampai ke Hongkong dan Jepang dan beliau juga pernah uh, hmm. di uh, diberi penghargaan oleh pihak Google wow. ya beliau pernah diletakkan gambar beliau wow baru tahu ini ya Allah masya Allah masuk lo list ini oh wow Oh my god baru tahu saya dari tadi penasaran siapa 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 ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali dan saya baru menjumpai ini juga ya eh, guys ya. Ini ada salah satu requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu sang pemuda Aceh yang membuat Malaysia dikenal dunia. Waduh, siapa ini ya, guys ya? Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, seperti mana biasa di THW Channel, channel akan mengungkap berbagai macam sejarah Aceh dan hal-hal tentang Aceh, teman-teman. Jangan lupa guys, like, share, dan subscribe nya kepada THW Channel, guys ya. Langsung di subscribe, linknya di deskripsi, guys. Kita tengok videonya sekarang berada di sebuah perkuburan umum oh. yang berada di Jalan Ampang Muslim cemetery wow. yaitu Kuala Lumpur Malaysia okay. tepatnya makam umum ini berhampiran eh, berada di menara kembar Petronas atau KLCC yang juga menjadi menara kembar tertinggi di dunia okay. yang bertingkat 88 tingkat teman-teman sekalian Alhamdulillah dengan izin Allah kami diberi izin untuk masuk ke makbarah para kaum muslimin. Di sini semua adalah tempat kuburan-kuburan untuk yang beragama Islam saja, tidak ada oh. agama lainnya. Di sini nih kita bisa melihat ya guys ya bedanya. Kalau di sini perkuburan itu untuk umum dan memang umum gitu ya guys ya. Dan campur-campur uh, ada yang muslim ada yang uh, non muslim seperti itu Kalau di Malaysia kalau kita tengok itu perkuburannya muslim-muslim semua gitu ya guys ya Dan uniknya teman-teman perkuburan ini berada di tengah-tengah kota, ah, tengah kota Kuala Lumpur Di sisi sebelah kanan kiri di depan dan di belakang kita itu terdapat gedung-gedung tinggi yang menjulang ke langit Nah, alhamdulillah kuburan yang unik seperti ini kami dapat menghampirinya dan dengan izin Allah kami dapat memasukinya. Dan tentu teman-teman sekalian, okay. ada alasan dan faktor mengapa kami masuk ke tempat ini. Oh. Tentunya ada yang berhubungan dengan Aceh nantinya. Wow. Antara Fani. seseorang yang berada di kuburan ini dengan Aceh kita. Teman-teman bisa lihat bagaimana terdapat terlihatnya gedung-gedung yang ada di depan kita yang sangat-sangat tinggi, termasuk Petronas di atas oh itu, teman-teman iya, sekalian. Situ. Baik, mari kita melangkah maju untuk melihat ada satu makbarah terkenal di Aceh uh, yang mereka adalah orang Aceh. Uh, meninggalnya di sini. Allah. Nah, teman-teman sekalian bisa teman-teman lihat bagaimana situasi terkini makbarah yang ada di Jalan Ampang Kuala Lumpur ini. Okay. Ada makbarah yang sudah sangat tua seperti mana yang teman-teman bisa lihat itu di depan dan ada juga makbarah Masya. yang baru saja dikuburkan di sini. Uh -huh. Dan teman-teman harus tahu makbarah ini adalah makbarah umum hanya khusus untuk orang-orang yang beragama Islam Masya Allah. dan berkebangsaan Malaysia. Teman-teman okay. harus tahu bahwa makbarah ini didirikan pertama kali pada tahun 1819. Wow, nah teman-teman ya. sekalian kami diizinkan untuk masuk dan merekam uh, beberapa situasi kondisi terkini makbarah ini dan alhamdulillah kami sudah sampai ke Tanah Malaya untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkininya salah seorang keturunan Aceh yang pernah membawa Malaysia. nama Malaysia sangat maju dan berjaya. Wow. Dan kami terus uh, berjalan ke depan dan kami akan menuju ke suatu makbarah seseorang yang terkenal yaitu keturunan orang Aceh dari ya teman-teman oh, beliau adalah bernama Pi Ramli inilah salah seorang oh my god baru tahu saya dari tadi penasaran siapa 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 ternyata Pi Allah Ter Akbar Malaysia yang hidup pada tahun 1950 dia terkenal di seluruh Asia Tenggara bahkan sampai ke Hong Kong dan Jepang. Teman-teman harus tahu. Nanti kita akan melihat bagaimana makam beliau dan ini adalah uh, makam uh, Piramli yang keturunan dari Lusumawe ya, teman-teman ya, dari Lusumawe. Beliau berasal sehingga nanti beliau akan membawa nama besar Malaysia ini. karena beliaulah nama Malaysia berjaya dan menjadi satu-satunya negara yang memiliki aset seniman ataupun aset seni yang sangat berharga wow, dan sungguh sangat berharga honestly. dan itu semua dibawa oleh orang Aceh yang bernama Piramli. Piramli. Nah, teman-teman harus tahu banyak sekali gelar Piramli Uh, beliau itu bisa menjadi seorang yang berumur muda, tapi bisa membawa jasa yeah. yang sangat uh, baik bagi bangsa Malaysia. Nah, teman-teman harus tahu, ini uh, sekitar kita ini terdapat makam yang sudah sangat tua, dan kami tidak tahu siapa namanya. Aha. Tertulis Arab di depannya, dan kami menuju langsung ke makam Piramli, tepatnya oh, berada ini di makam ya. tua itu. Di depannya, dan inilah situasi terkini makam daripada. Uh, saudara kita Piramli, teman-teman wow. sekalian harus tahu bahwa Piramli ini adalah seniman yang sangat berharga bagi bangsa Malaysia karena banyak sekali memang beliau mendapati uh, sedikit dan beberapa list. Tentang kepahlawanan beliau diangkat menjadi seorang yang sangat terkenal di negeri Malaysia Salah satunya beliau diberi gelar oleh pihak Malaysia sebagai pahlawan musik Malaysia wow. Dan pada tahun 2010, Piramli dipilih oleh CNN sebagai Ini salah, salah satu, satu dari 25 aktor Asia terbesar sepanjang masa wow. Kemudian beliau pernah mendapati uh, gelar yaitu seniman di era kebangkitan yaitu masa satu masa dengan Frank Sinatra dan Dean Martin. Wow, nah teman-teman sekalian rancis. ini makwarah beliau dan beliau juga pernah uh, di hmm. diberi penghargaan oleh pihak Google What? ya beliau pernah diletakkan gambar beliau. Wow baru tahu ini ya Allah masya Allah masuk lo list ini. Wah, beliau pernah diletakkan gambar beliau itu yang nanti akan diabadikan uh, gambar beliau itu di bbc.com. Dan pada tahun 1990, Piramli secara anumerta dianugerahi gelar Tan Sri, yaitu Tansri. penghargaan tertinggi Malaysia sebagai pengakuan atas kontribusinya yang signifikan terhadap seni dan budaya Malaysia. Jum, kemudian beliau juga banyak dikunjungi Tokoh-tokoh dunia yang berkunjung ke sini Untuk melihat langsung bagaimana Makbarah terkini tempat beliau ini Dan Alhamdulillah kami diberi izin Salam juga Allah, Untuk uh, berdiri juga. di samping sisi kuburan orang Aceh Iaitu Piramli ini Dan kami membacakan Somadiyah Talil untuk beliau Nah, teman-teman harus tahu bahawa Piramli ini bukanlah nama asli Nama asli beliau adalah Tegu Zakaria Bin, bin Tegu Nyak Minyak Putih Beliau lahir pada 22 Maren 1929 dan wafat 29 Mei 1973. Nah, kemudian beliau ayahnya ini ayah beliau ini berasal dari Luk Sumai Aceh oh. yang nanti menikah dengan Cik Mah Hussein pada tahun 1925 di Kubang Buaya berada di Malaysia juga. Nah, teman-teman sekalian, okay. inilah satu-satunya orang Aceh yang pernah berjaya di negeri Malaysia dan satu-satunya yang pernah berkarya hmm. membuat karya lagu sebanyak 359 lagu oh, dan Allah. membuat filem sebanyak 66 filem, teman-teman sekalian. Wow. Banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang sangat tertarik dengan beliau. Salah satunya adalah Clark Gable dan juga nanti tokoh-tokoh dari Indonesia, seniman Indonesia seperti Bing Slamet. Kemudian berjamin Sub dan beberapa yang lainnya yang pernah uh, menjadikan beliau sebagai figur dalam seni-seni orang-orang ini semua, teman-teman sekalian. Ah, dan teman-teman dirahmati -teman, Allah. Alhamdulillah kami sudah mendapati kuburan beliau dan kami berziarah di sini. Teman-teman harus bangga sebagai orang Aceh ya. karena cool. banyak sekali hal-hal ba yang perlu kita ketahui tentang keacehan kita. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang dahulu ternyata dan faktanya pernah membuat Negeri-negeri lainnya berjaya Dan mendapati keberkahan Daripada perjuangan-perjuangan Yang diperjuangkan oleh Tokoh-tokoh kita semua oh, Alhamdulillah Allah. kami sudah diberi oleh Allah Untuk berziarah ke tempat Makam Piramli ini dan di sisi Makam Piramli Ini juga terdapat uh, Makbarah anak beliau dan juga Isteri hmm, beliau yeah. yang ada di sini Dan kami tidak fokus Kepada dua Makbarah beliau Karena kami hanya fokus kepada makam Piramli, yaitu salah seorang seniman yang paling terkenal di Aceh. Di Aceh. Nah, teman-teman sekalian. Uh, demikianlah terlebih dahulu Yang dapat kami sampaikan Dan Alhamdulillah kami sudah diberikan izin untuk datang ke sini Masya Dan izinkan Allah. oleh pihak penjaga makbarah untuk berkunjung ke sini Seperti mana biasa teman-teman sekalian Jangan lupa untuk terus ikuti channel kami THW Channel InsyaAllah di channel ini Kita akan belajar lebih banyak edukasi tentang, tentang Islam, Islam Khususnya Masya yang Allah. ada di Aceh Dan juga hal-hal luar tentang Aceh InsyaAllah ada di channel ini InsyaAllah ke depan kita akan berziarah Terbaiklah, ke Makam salah seorang ulama Indonesia yang nanti akan berhubungan karyanya dengan karya. Almarhum Abu Ya Mudawali Al Khalidi juga terdapat di lokasi makbarah oh, Ampang ada ini juga. ada makbarah beliau yang Insya Allah nanti kita akan berkunjung ke tempat beliau. Sekianlah terlebih dahulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini jika bermanfaat bagikan dan share channel ini kepada sanak famili lainnya. Ustaz Khaminab sebentar Allah. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita kita hadiahkan ya Al-Fatihah kepada Piramli dan juga keluarganya. Ala hadihini wa bi niyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu Al billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم واسع ما دخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma salli ala Muhammad Ternyata pemuda Aceh yang membuat Malaysia dikenal dunia Sampai tokoh-tokoh dan artis-artis dunia ini kagum dengan beliau Ternyata beliau ini adalah pemuda dari Aceh yang mengharumkan nama Malaysia Masya Allah Berbanggalah kalian orang-orang Aceh ya guys ya. Dan di sini kita baca komen-komen ya guys ya. Orang keturunan Aceh Bugis Minang Banjar Jawa di tanah Melayu yang lahir di sini dari awal bersatu membina negara Malaysia dan bangga menjadi bangsa Melayu bukan hanya artis bahkan raja pemerintah negeri juga. Ya asal keturunan Minang Bugis Aceh semuanya tetap bangga menjadi bangsa Melayu dan membina negara Malaysia. Oke. Okay. Nah di sini juga ada komentar ya guys ya Aceh memang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Malaysia Apalagi pada zaman dahulu Ramai pemimpin Aceh yang gugur dalam membantu kedah perang Oh Kami senantiasa mengenang pengorbanan dan jasa-jasa kerajaan Aceh di masa lalu Salam daripada Malaysia Wah terbaik ya guys ya Dahulu tentara Kesultanan Aceh pernah bantu Sultan Kedah Perang dan Siam Thailand di negeri Kedah ada kampung namanya Kampung Aceh Wah terbaik lah jadi hubungan eratnya seperti itu ya guys ya dan memang kalau kita tengok di Malaysia banyak keturunan-keturunan daripada Aceh ya kan daripada Jawa juga ya kan nah dekat Johor tuh kan nah Masya Allah ada daripada Minang lah semua Bugis lah dan rata-rata memang banyak banget ya daripada Indonesia yang dulu dulunya emang berasal dari Indonesia dan migrasi ke sana terbaik lagi guys ya kisya. dan mereka tetap uh, memajukan negaranya seperti itu yaitu Malaysia seperti itu ya guys ya dan kita boleh tengok bagaimana kemesraan orang Indonesia dulu dan juga yang di Malaysia seperti itu ya guys ya mereka semuanya saling menjaga karena kita itu adalah uhwah ya uhwah ataupun saudara Ah, seperti itu ya, guys. Ya, terima kasih sudah tengok video ini, guys. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.